Mau ke mana, Pak? Ke laut, Neng. Mau aku bantuin nggak, Pak? Jangan, Neng. Takut. Lautnya ombak, Neng. Terus Bapak sendirian gitu nggak apa-apa, emang? Iya, Bapak sendirian nggak apa-apa. Neng, nungguin warung aja, Neng. Emang beneran aman, Bapak, ke laut? Iya, Neng. Nanti itu ombaknya besar, Neng. Ya udah deh, Bapak. Hati-hati ya. Iya. Semoga udangnya dapat banyak ya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Bapak hari ini mau ke laut untuk nyari udang. Aku udah tawarin tadi untuk ngebantuin dia. Tapi katanya lautnya terlalu, ombaknya terlalu gede. Jadi katanya terlalu bahaya untuk aku ikut. Tapi gara-gara dia harus tetap jualan udang rebonnya itu, jadi dia tetap ke laut untuk nyari udangnya. Aku bisa bantu dia cuma untuk ngejaga di warung sini aja sih. Semoga penghasilan dari warungnya juga tetap ada selama dia lagi nyari udang. Bapak udah pulang? Oh iya, Neng. Sini aku bantuin ya. Iya. Lautnya sedang ombak, Neng. Jadi udangnya nggak ada. Tapi ini lumayan. Iya sih. Sekarang udangnya diapain, Pak? Ditumbuk, Neng. Ditumbuk? Iya. Ditumbuknya di mana? Di sana. Oh, di sana. Sekarang? Iya. Ayo, Neng. Ikut Bapak, Neng. Oh, ayo. Oh, udangnya taruh sini ya, Pak? Iya. Dikeluarinnya gimana nih, Pak? Boleh aku yang cobain nggak, Pak? Boleh, Neng. Oh, Neng bantu. Duduk sini ya? Iya. Saya ambil nasi dulu ya. Oh, nanti nasinya campur sini? Kasih okay. Nasi. Ini nasinya nih, Neng. Langsung dicampur aja ya, Pak? Iya. Biar apa tuh, kenel. Nasinya buat apa sih, Pak? Buat penghisap amis. Biar udangnya nggak bau amis gitu ya? Iya, biar nggak bau busuk. Tapi nasi kan biasanya bikin busuk. Ya, enggak kalau dicampur sama udang kecil tuh. Oh. Ini ditumbuknya sampai kapan ya? Terus sampai halus. Berapa lama tuh sampai halus, Pak, biasanya? Kalau Bapak mau 1 jam aja. 1 jam? Iya. Lembutnya kayak gitu di samping tuh. Gini? Iya, arah ke sini sih. Batuan. Oh iya. Iya. Bapak kalau biasanya ombaknya nggak segede ini, bisa dapat udang seberapa banyak, Pak? Ya, bisa 10 kilo, 20 kilo. Oh iya? Kalau airnya tenang. Sebanyak itu? Iya. Dalam berapa jam nyari itu? Kalau lagi kena mah 1 jam aja dapat. 1 jam dapat udang? Iya, lamanya 2 jam. Kalau ini bisa jadi seberapa banyak kira-kira nasinya? 1 kilo. Sekilo aja ya ini? Iya. Segini udah cukup halus belum, Pak? Cukup. Udah cukup? Abis itu diapain, Pak? Dijemur. Itu ibu. Oh, istrinya Bapak? Iya. Ibu. Iya. Halo. Halo juga, Neng. Kenalkan ya, aku iya. Kika. Iya. Aku tinggalnya di Bandung. Iya. Aku beberapa hari ini mau ngebantuin ibu iya. Sama Bapak. Iya. Di rumah sini. Iya. Terus? Kalau ibu lagi, Bapak lagi bikin sambal terasi, aku mau bantuin. Iya. Kalau ibu mau ngejualin, tadi Bapak bilang kalau ibu yang biasanya ngejualin. Iya. Juga aku boleh bantuin, Bu, nanti? Boleh, boleh. Silakan, boleh. Neng. Iya. Ya udah gitu ya, Neng, ya. Aku lanjutin bantuin dulu ya. Iya, silakan, Neng. Iya, Bu. Ibu istirahat dulu ya, Neng, ya. Iya, istirahat, Ibu. Ya. Cara jemurnya nih, Neng. Gimana, Pak? Caranya gini. Diambil aja ya? Iya. Gini? Iya.
Terus sekenceng-kencengnya terus. Udah? Nah udah. Dijemur? Iya. Tuh. Taruh gitu aja ya? Iya. Iya, enggak. Tapi saya udah punya yang kering di dalam. Oh, udah ada? Iya. Bapak udah jemur sendiri kemarin? Iya. Langsung dibikin terasi, ya bisa, Neng. Jadi artinya yang udah kering itu kita tumbuk lagi ya? Iya. Neng, kemarin Bapak jemur ini yang kering ya, Neng? Iya, Pak. Ini aku udah gepengin semua ya. Ditumbuk lagi ya, Pak? Ditumbuk lagi, iya. Buat apa sih, Pak, ditumbuk lagi tuh? Ya, biar halus, biar lembut. Biar ngeresep gulanya. Ini, ini. Kalau ini apa, Pak? Ini gula Jawa. Gula Jawa buat apa, Pak, tuh? Biar nggak bau busuk. Bapak biasanya dari awal nyari udang sampai selesai gitu sehari, dari jam berapa sampai jam berapa sih? Ya, jam 7 nyari. 7 pagi? Iya. Sampai jam? Jam 10. Artinya itu dari nangkep udang sampai dijemur keringin, apa numbuk? Langsung ditumbuk. Langsung tumbuk ya? Bapak dari kapan sih mulai bikin terasi ini? Udah lama, Neng. Dari kapan, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000? Pak, kalau misalnya udangnya doang yang dijual, itu Bapak jualnya berapa? Kalau misalnya Bapak nggak bikin jadi terasi. Iya, baru nyari. Hmm. Biasanya 1 kilo 6.000. 6.000? 6.000. 6.000 aja? Iya. Bu, terasinya udah jadi nih, Bu. Oh iya, Pak. Nih, Bapak masuk. Ada, Pak. Udah jadi. Iya. Kasih ya, Pak, ya. Besok ibu yang jualin, bukan? Oh iya, Neng. Aku boleh ikut bantu jual? Nggak mau. Iya, nggak apa-apa. Panasan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak takut panas. Nggak, Ibu. Takut hujan. Nggak. Oh, dengan senang hati, Neng. Misi, Bu. Kita nawarin terasi nih, Bu. Maaf aja, stoknya masih banyak kayaknya. Nggak mau, Bu. Maaf aja. Ayo, Bu, satu aja, Bu. Maaf aja, stoknya masih banyak. Udang asli, Bu. Iya, masih banyak kayaknya.